새가 되지 않은 사람이 있사옵니까? 단 하루에 천년의 쾌락을 누리실 수 있도록 준비하겠나이다. 도성 신료들은 여식의 부인의 쟁여놓은 첩실까지 죄다 털리고. 야! 사사로운 감정은 끊어내가라. 왕을 쥐락펴락했는데 세상을 쥐버릴 거라 뭐가 다르겠는가. 지금 답해드리죠. 할로 para pecinta film, drama, dan live action Asia. Kesempatan kali ini, aku merekomendasi film tentang sejarah Korea Selatan di masa Joseon yang rilis di tahun 2015. Film ini bercerita tentang pengkhianatan seorang menteri yaitu Im Song-jae yang diperankan oleh Ju Ji-hoon, di mana ia menghasut raja untuk melakukan banyak tindakan keji. Kekejaman yang dilakukan adalah di mana menteri membuat raja memberikan perintah perekrutan wanita di seluruh penjuru negeri untuk menjadi pengganggu raja. Daftar para wanita ini memang sudah diatur oleh menteri Im, di mana wanita-wanita ini merupakan istri, anak, menantu dari pejabat-pejabat yang telah menghinanya dahulu. Menteri Im memanfaatkan masalah kejiwaan sang raja untuk mendapatkan kekuasaan. Dan raja semakin hari semakin tidak terkendali karena hasutan menteri Im. Sampai suatu ketika, salah satu calon penghibur raja membuat menteri Im jatuh hati dan membuatnya melakukan segala hal, bahkan melawan raja pun ia lakukan. Namun, gadis ini yang diperankan oleh Lim Ji-yeon ternyata juga memiliki niat tersembunyi. Dengan alasan itu, selama masuk kelas calon penghibur, ia selalu melakukan yang terbaik. Sekian sinopsis film by Bebek Dulu. Sukses buat kita semua, MC.